Hey everybody, I am so excited for EduFair this year. It's going to be incredible. I just want to say thanks to all the sponsors. Terima kasih ya kepada semua sponsor yang terlibat dengan EduFair. And for all the students, this is your opportunity to really think seriously about where you want to go to school in the future and what kind of career and what you want to study. So be intelligent. Yeah, be intelligent in EduFair. Don't just sit back and, you know, be a passive observer. Don't do that. Lean in, ask questions, take notes. All right, make a top five list. What are the advantages and disadvantages of going to every place? Be strategic and take advantage of this time, okay? May God bless all of us during EduFair. And may God lead all of us to the perfect place that He wants us to be for university. Thank you guys. Masa depan perlu untuk didoakan dan juga direncanakan. Education Fair pada tahun ini secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada pihak universitas yang telah meluangkan waktu untuk mendampingi siswa-siswi SMA Kristen Karis menemukan tujuan. Kiranya setiap upaya yang kita lakukan bersama akan bermanfaat untuk masa depan. Tuhan memberkati. Bersyukur sekali tahun ini SMA Kristen Karis kembali mengadakan Education Fair. Dan tahun ini memasuki Education Fair yang ke-12. Bersyukur kepada Tuhan karena tahun ini kami bisa mengadakan secara offline. Dan kami mengundang semua orang tua, para siswa, serta pihak universitas kerjasama untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan khususnya membawa manfaat bagi para siswa. Mari kita sama-sama mendukung anak-anak untuk bisa memilih universitas serta jurusan yang tepat bagi masa depan mereka. Tak lupa di tahun ini juga kami mengundang beberapa SMA dari luar SMA Karis untuk turut bergabung dalam kegiatan Education Fair ini. Kiranya semua berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi semua pihak. Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama, terima kasih buat pihak Karis yang selama ini sudah menyelenggarakan dengan bagus tentang Edu Fair ini. Manfaat yang kami peroleh sangat banyak. Antara lain kami bisa mendapatkan banyak informasi tentang universitas-universitas yang ada di booth tersebut. Juga jurusan-jurusan yang mereka punyai. Kemudian biaya yang akan kami keluarkan untuk kami bisa merencanakan anak-anak kami sekolah di universitas tersebut. Dan juga tidak kalah menariknya juga tentang beasiswa yang ada di universitas tersebut. Jadi mari kita manfaatkan EduFair kali ini, kita kunjungi booth-booth yang ada sehingga kita bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Olivia, alumni angkatan tahun 2021. Nah, pada EduFair kali ini, selama saya menjadi anak SMA Karis, saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Yang pertama, saya lebih banyak mengetahui universitas yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu setelah itu, saya juga bisa mengetahui lebih banyak jurusan yang mungkin sebelumnya belum saya ketahui dan yang lebih cocok dengan bakat dan minat saya. Lalu setelah itu, saya juga bisa lebih menetapkan goals dan target untuk dapat memasuki perguruan tinggi yang saya inginkan. Lalu juga mungkin pesan-pesan saya bagi adik-adik sekalian yang mengikuti EduFair, ikutilah EduFair dengan serius dan juga kumpulkan sebanyak mungkin informasi yang kalian bisa dapatkan selama EduFair ini supaya nanti kalian bisa memilih perguruan tinggi yang cocok
dengan kalian yang dapat mengembangkan skill dan bakat-bakat kalian. Lalu selamat atas diselenggarakannya EduFair. Semoga EduFair kali ini dapat berjalan dengan lancar. Dari pengalaman saya bisa berkonsultasi langsung dengan orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dan juga profesional dalam bidang mereka. Saya juga mendapatkan berbagai tips pendaftaran serta bagaimana saya bisa mendaftar atau mengajukan beasiswa kepada universitas-universitas yang ingin saya tuju. Saya juga mendapatkan saran dan rekomendasi terkait jurusan atau bidang yang ingin saya pilih. Nah, semoga dengan adanya EduFair ini, teman-teman semua bisa memaksimalkannya. Selamat pagi, perkenalkan saya Ibu Titi dari SMA Negeri 5 Malang, mengucapkan selamat kepada SMA Karis yang sekarang ini sedang melaksanakan EduFair yang ke-12. Semoga sukses selalu dan bermanfaat untuk para siswanya.